Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Golis Kampret. Jadi pada video kali ini saya mau berbagi tutorial lagi, dimana tutorial kali ini cara menghubungkan akun TikTok Shop kita ke akun OVO atau ke aplikasi OVO dengan mudah dan benar. Nah, di sini tutorialnya silakan disimak sampai selesai, jangan di skip ya teman-teman. Sebelum saya lanjut, jangan lupa bantu di subscribe dulu bagi yang belum mensubscribe, dan terima kasih yang telah mensubscribe channel ini. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Kita buka dulu aplikasi TikTok Shopnya, kita buka dulu ya. Kemudian kita klik gambar profil di pojok kiri bawah, kanan bawah maksud saya, kita klik saja. Lalu kita klik di gambar garis 3 pojok kanan atas, gambar garis 3 pojok kanan atas kita klik. Kemudian kita klik pengaturan dan privasi. Kita klik saja langsung. Lalu di sini kita klik di bagian menu pesanan. Nah, di sini yang saya lingkari, teman-teman langsung saja klik. Kemudian di sini kita klik lagi di bagian menu metode pembayaran. Kita langsung saja klik. Baik, di sini ada beberapa metode pembayaran. Nantinya teman-teman kalau mau belanja di TikTok Shop, di sini ada dana sudah terhubung, dana saya ada kartu debit atau kredit, ada tambahan OVO dan ada Akulaku PayLater. Untuk yang kartu debit atau kredit nanti teman-teman ikuti saja di sini langkah-langkahnya ya. Karena di sini tutorialnya ke OVO, tambahkan OVO langsung yang saya lingkari di sini, teman-teman langsung saja klik tambahkan OVO. Kemudian kita masukkan nomor OVO-nya atau nomor ID OVO kita. Kita masukkan dulu nomor ID OVO kita. Baik, saya masukkan dulu. Setelah kita masukkan nomor ID OVO kita klik lanjutkan di bawahnya. Kita tunggu, maka dibawa ke browser web. Kita scroll saja ke bawah, kita scroll terus sampai ke bawah sampai nanti muncul lanjutkan ya. Kita scroll saja ke bawah. Oke, kita scroll terus sampai capek. Nah, kita langsung saja klik lanjutkan. Udah capek baru kita klik lanjutkan. Kemudian kita masukkan kode verifikasi ini, langsung dikirim ya untuk kode verifikasi melalui SMS. Atau kode OTP kita masukkan saja langsung di 6 kolom, maka secara otomatis akan diproses. Kemudian kita masukkan PIN OVO nya dulu, masukkan security code atau PIN kita masukkan dulu. Kita tunggu, maka secara otomatis akan diproses ke browser web lagi. Kita tunggu saja ya bosku. Kemudian kita klik lanjutkan, sudah berhasil. Alhasil sudah terhubung ke aplikasi TikTok Shop akun OVO kita ya, dan kita bisa membayar menggunakan saldo OVO ataupun saldo dana. Semoga video tutorial kali ini sedikit bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa bantu di subscribe, like, comment, share. Lebih dan kurangnya mohon maaf jika ada salah kata. Saya Golis Kampret. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.